الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومردك الجاري واجمعني به في كل أدواري وعلى آله وصحبه يا نور رب اشرح لي صدري بما شرحت به صدور الصالحين من عبادك ويسر لي أمري بما يسرت به أمور الصالحين من عبادك واهدي قلبي بما هديت به قلوب الصالحين من عبادك وسدد لساني بما سددت ألسنة الصالحين الصادقين من عبادك الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk kita duduk di dalam sebuah majlis yang kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ianya menjadi majlis yang akan menjadi sebab kedekatan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi sebab untuk kita mendapat rahmat Allah, menjadi sebab untuk kita mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab untuk kita diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farja'u." Wa ma riyadil jannati ya Rasulullah? Qalu hilaq adh-dhikr. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bila mana kita berlalu daripada taman yang syurga, maka berhentilah, duduklah seketika." Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, "Apakah yang dimaksudkan dengan taman syurga ya Rasulullah, sedangkan kita masih berada di dunia? Kita masih berada di atas muka bumi ini, belum sampai lagi ke syurga. Apakah yang dimaksudkan taman syurga selagi mana kita masih berada di dunia?" Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hilaqul dzikir. Majlis dzikir. Majalis dzikir wa ila hilaqul dzikir. Majlis dzikir, majlis ilmu. Majlis-majlis seperti begini adalah majlis yang diberitahu oleh Rasulullah SAW khabar gembira daripada Rasulullah merupakan taman daripada tamannya syurga. Maka dengan itu bila mana kita duduk di dalam syurga, maka apa yang akan dirasai oleh seseorang berada di dalam syurga adalah ketenangan. Bila mana seseorang berada di dalam syurga, Allah Subhanahu wa taala akan merasakan kelazatan. Maka dengan itu orang-orang yang membiasakan dirinya menghadiri majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu yang bermanfaat, maka orang-orang sebegini akan lebih mudah mengawal hawa nafsunya daripada diperintahkan hawa nafsu kepada ammaratun bisu. Adalah lebih mudah untuk nak menjaga dirinya daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan al-faragh mafsadah. Kekosongan itu akan membawa kepada fasad, membawa kepada kerosakan, membawa kepada keburukan kepada seseorang itu. Maka dengan itu perlunya seorang mukmin sentiasa di dalam hariannya mencari perkara-perkara yang manfaat untuk dirinya. Di antara dua keadaan, kata guru kami Al-Habib Umar bin Hafidh, bahwasanya mukmin itu, seorang mukmin harus berada di dalam dua keadaan. Antara dia sedang mengambil manfaat yang baik daripada orang yang lain, ataupun dia sedang memberikan manfaat. Sentiasa keadaannya, halnya adalah sentiasa berada di dalam keadaan bermanfaat. Baik dia berada di dalam keadaan bacaan Al-Quranul Karim, baik dia berada di dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dia berada di dalam majlis-majlis ilmu, baik dia berada di dalam menyampaikan kebaikan kepada orang lain, baik dia berada di dalam keadaan menuntut ilmu, maka seluruh hal keadaan seorang mukmin itu adalah sentiasa manfaat, sentiasa memberikan manfaat kepada orang yang lain. Maka dengan itu pentingnya untuk kita menghadiri majlis-majlis seperti begini untuk mengkuatkan keimanan kita, untuk mengkuatkan keyakinan kita, bahkan untuk mendapat ketenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Sungguh dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala lah seseorang itu akan mendapat ketenangan daripada Allah. Maka dengan itu walaupun berapa banyak harta kita ada, betapa tinggi pangkat keduniaan dan sebagainya, ianya tidak akan membawa ketenangan. Karena ini apa yang telah diberitahu oleh Allah, ketenangan yang seseorang itu akan dapat adalah melalui berzikir kepada Allah,
melalui ingat kepada Allah. Maka majlis seperti ini, tujuannya kita duduk bersama adalah untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga insyaallah diberikan manfaat dalam duduknya kita dalam majlis seperti begini. Amin ya rabbal alamin. Di dalam tajuk yang dipilih ataupun diminta adalah salah satu perkara yang berkaitan dengan apa yang telah terjadi di Palestin ataupun di Masjid Al-Aqsa, dan bagaimana keadaan hal seorang mukmin di dalam bagaimana merasai ataupun melakukan bila mana adanya kejadian perkara seperti begitu. Saya tidak akan sentuh apa yang berkaitan dengan apa yang telah terjadi di Palestin ataupun di Masjid Al-Aqsa, tetapi apa yang saya akan sentuh adalah bagaimana keadaan seorang mukmin secara umumnya harus merasai akan segala perkara yang dirasai oleh mukmin yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Allah Subhanahu wa taala memberitahu, sentiasalah kita berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa taala, wa la tafarraqu. Jangan kita berpecah belah. Maka hal seorang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan yang jelas. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah menciptakan manusia dan juga jin kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama adalah liya'rifun, adalah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan ini tujuan yang agung, tujuan yang tinggi, yang tiada tujuan lebih tinggi daripada apa yang telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibaha wa imra'atin yuhibbuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu tentang tujuan yang penting yang diberitahu oleh Allah, semuanya bergantung kepada niatnya seorang mukmin. Ke arah mana ia akan pergi? Karena segala sesuatu perkara itu bermula dengan niat. Maka dengan itu kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu yang terjadi daripada amalan itu adalah hasil daripada apa yang telah dia niatkan. Barang siapa yang niatnya, tujuannya, hijrahnya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Perhatikan di sini bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu menuju kepada Allah, hijrah kepada Allah dan Rasul. Nabi tidak memberitahu hanya kepada Allah sahaja. Allah dan Rasul. Menunjukkan akan kepentingannya kita mengambil berat apa kaitannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik daripada segi kehidupannya Rasulullah, baik akhlaknya Rasulullah, apa sahaja yang kaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu tujuan kita hidup di atas muka bumi ini. Maka dengan itu, barang siapa yang tidak mengikuti jejak langkah Rasulullah, maka belum boleh dia akan sampai kepada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu, tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, baik pekerjaannya, baik perniagaannya, baik menuntut ilmunya, baik mengajarnya, harus masuk di dalam niatnya adalah untuk mencari keridhaan Allah. Sampai kepada tujuan untuk inginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tujuannya adalah Allah dan Rasul. Faman kana hijratuhu ila dunya yusibaha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Suatu perkara yang tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dipandang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keduniaan. Barang siapa yang tujuannya, niatnya, hijrahnya kepada dunia semata-mata ataupun kepada wanita yang dinikahi tanpa ada niatnya kerana Allah. Kerana bila mana seseorang itu berkahwin, dianya adalah ibadah jika niatnya kerana Allah Subhanahu wa taala. Dunia boleh kita pakai bila mana kita gunakan dunia tersebut kerana Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ianya menjadi hina bila mana tujuan kita mencari dunia hanya semata-mata untuk dunia sahaja, tanpa memberikan manfaat di dalam kepentingannya seseorang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu jelas apa yang telah diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala akan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Dan dalam masa yang sama perlu juga kita mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qudwah, adalah imam, yang mana keseluruhan kehidupannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pengajaran bagi kita. Qudwah hasanah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa kita mengenal Rasulullah, maka kita tidak akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita mengenal Rasulullah, kita tidak akan mengetahui bagaimana cara beribadah kepada Allah. Tanpa kita mengenal Rasulullah, maka kita tidak akan mengetahui bagaimana cara nak salat, bagaimana cara nak berzikir, bagaimana cara nak hatta membersihkan diri, nak tathir, nak membersihkan diri daripada najasah dan sebagainya. Keseluruhannya perkara diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Allah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Maksud lil alamin adalah keseluruhan. Baik kepada jin, baik kepada malaikat, baik hatta kepada hayawan, kepada haiwan juga rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Utusannya Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk rahmah kepada semua. Maka dengan itu perlunya kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam untuk mendapat rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk diberikan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk dipandu kepada jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keagungannya hal ini diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Allah menjanjikan cinta daripada Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk seseorang mendapat akan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan kelazatan tertinggi yang boleh dicapai seorang mukmin di dunia. Dikatakan oleh ulama, kelazatannya seseorang melihat Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirah. Kelazatan melihat Allah masing-masing berbeza satu sama yang lain. Tetapi tahap kelazatan yang tinggi adalah bagaimana kelazatan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala saat dia berada di atas muka bumi ini. Di dalam ibadahnya, adakah dia merasakan kelazatan saat dia beribadah? Saat dia berdoa, adakah dia merasakan rindu kepada Allah, rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun hanya beribadah seperti robot ataupun tidak dapat merasakan apa-apa? Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam bila mana menceritakan ataupun memberitahu tentang ketakwaan, ditunjukkan kepada hati. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Hati yang berfungsi untuk dapat merasakan baik cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagi seorang mukmin perlu mengetahui akan kepentingan dan mengambil berat bagaimana keadaan hatinya. Bagaimana kesihatan hatinya? Adakah berada di dalam jalan menuju kepada keridhaan Allah, menuju kepada tujuan yang diberitahu oleh Rasulullah SAW, ataupun kepada dunia? Bila mana tujuannya kepada dunia, usibaha aw imra'atin yukiha, yani tanpa tujuan kerana Allah, maka hati itu sedang berjalan ataupun sedang menuju ke arah sakit. Baik sedar ataupun tidak sedar, salah satu perkara yang menghijabkan seseorang dari dalam mengenal Allah, dalam ingin untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, adalah keduniaan ataupun juga kemaksiatan dan sebagainya, kerana tidak digunakan dunia tersebut kerana Allah, tidak diperbaiki akan niat dan tujuannya untuk mendapat akan untuk mencapai akan tujuan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bermula tempat niatnya, kata ulama, an-niyah, di mana niat ini tempatnya di hati. Maka perlunya seseorang mukmin mengambil berat akan tentang hati, seperti mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatun." Ketahuilah bahwasanya pada diri seorang manusia itu mempunyai sepotong daging. Idza saluhat saluhal jasad kullahu wa idza fasadat fasadal jasad kullahu ala wa hiyal qalb. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam, ketahuilah bahwasanya pada diri seseorang manusia itu mempunyai sepotong daging. Bila mana sepotong daging itu berada di dalam keadaan baik, benar, bersih dan betul, maka keseluruhan jasadnya akan ikut benar, baik dan betul. Bila mana sepotong daging tersebut berada di dalam keadaan buruk, berada di dalam keadaan rosak, berada di dalam keadaan sakit,
maka keseluruhan jasadnya juga akan mengikut berada dalam keadaan kotor, berada dalam keadaan buruk dan berada dalam keadaan sakit. Apakah sepotong daging tersebut ya Rasulullah? Rasulullah memberitahu, ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwasanya ianya adalah hati manusia. Hatinya manusia adalah tempat yang patutnya sebagai seorang mukmin mengambil berat melebihi daripada kesehatan zahirnya. Zaman ini adalah zaman yang mana kita mementingkan kesehatan yang zahir. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala, baik Al-Qur'anul Karim ditujukan kepada hatinya manusia untuk memperbaiki hati. Maka dengan itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kelak di akhirah orang-orang yang akan mendapat manfaat apa siapa? Hari akhirah apa perkara yang akan mendapat manfaat bagi seseorang mukmin? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahwasanya kelak di akhirah tiada akan manfaat lagi harta oleh anak binak. Al-mal kebanyakan itu tujuan manusia dalam mencari keduniaan dan sebagainya, kata Allah tiada manfaat. Wal banun anak binak tiada manfaat illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati, hati yang bersih. Nah, hati yang bersih ini merupakan salah satu tujuannya manusia di dalam mencapai keridhaan Allah adalah menjaga hatinya. Maka dengan itu disebutkan dalam sebuah kisah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabi wasallam, bahwasanya adanya salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk kepada majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu sedang bersama para sahabatnya. Maka ini orang yang akan masuk, kata Rasulullah SAW, orang yang akan masuk ini adalah min ahlil jannah, daripada ahli syurga. Dia masuk, dia duduk. Taib hari yang kedua pun Rasulullah memberitahu keadaan yang sama, orang yang sama, orang yang akan masuk ini adalah ahli syurga. Hari yang ketiga juga perkara yang sama, orang yang akan masuk ini daripada ahli syurga. Maka sahabat Nabi SAW yang mempunyai ghairah, yang mempunyai sifat cemburu ingin kebaikan, bukan cemburu di dalam hal kedengkian, tetapi adalah ingin kebaikan, ingin sentiasa mencari apa yang akan membawakan manfaat untuk akhirahnya. Apakah perkara yang boleh membuatkan Nabi SAW memberikan khabar gembira kepada seorang manusia ini bahwasanya tabsyir daripada Nabi ini ada pada ahli syurga? Apa amalan yang telah dilakukan? Sebagai seorang mukmin, ini pengajaran kepada kita bahwasanya perlunya kita mengetahui apakah perkara sentiasa di dalam harian kita mencari, apakah perkara yang diridai oleh Allah dan diridai oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka salah satu sahabat mengikuti laki tersebut pergi ke rumahnya dan memberikan alasan bahwasanya tempat tinggal akulah itu dan sebagainya. Ali memberikan beberapa alasan demi untuk nak melihat apa amalan yang dilakukan sehingga dia mencapai akan memberi khabar daripada Nabi SAW, beritahu ini orang ada berahli syurga. Maka diberikan izin oleh lelaki tersebut untuk masuk ke dalam untuk tidur. Katanya aku minta untuk beberapa hari untuk nak tidur, tak ada tempat nak itu dan sebagainya. Ali beberapa alasan. Walhasil maka saat duduknya di rumah si fulan ini melihat keadaannya, apa amalan yang dilakukan, tengok amalannya, nampak macam orang biasa sih, bangun solat fardu, dia solat fardu berjamaah, dia keluarnya ini tak ada amalan yang ekstra berlebihan oleh syekh. Hari yang pertama berlalu, hari yang kedua berlalu, hari yang ketiga alas cukup. Afwan, bukannya apa, sebenarnya saya masuk, saya meminta izin ini untuk kerana saya mendengar Rasulullah SAW memberitahu engkau ini daripada ahli syurga. Apa yang membuat kau mendapat kedudukan darjat yang tinggi ini? Nah, amalan apa yang kau lakukan? Kata, oh, apa yang kau lihat ini, apa yang aku lakukan? Tiada apa aku lakukan perkara-perkara yang besar atau ini aku salat fardu seperti mana yang diperintahkan, ya, fardu jemaah dan sebagainya. Mesti ada sesuatu. Kalau tidak Rasulullah SAW tidak akan memberitahu ini kabar gembira. Taib, katanya, cuba pikirkan. Kalau ada pun katanya satu sahaja hal. Apakah hal tersebut? Katanya, setiap hari aku sebelum tidur aku telah memaafkan seluruh manusia, yakni orang yang pernah buat kejahatan kepada aku maafkan. Dan aku juga tidak mendendam ataupun simpan di dalam hati aku sifat benci kepada orang lain. Yani, tak mahu ada yakni kosong, biar salim ini. Ini yang dipanggil hati salim.
tidak mahu dengki kepada sesiapa, tidak mahu benci kepada sesiapa, tidak mahu hasad kepada sesiapa, tidak mahu sombong kepada sesiapa. Sentiasa bersangka baik kepada orang yang lain. Maka kata sahabat, ini bukan amalan biasa. Bukan senang dapat lakukan amalan sebegini, hati sebegini. Sudah tentu ini patutlah Rasulullah SAW memberitahu kau daripada ahli syurga. Maka dengan itu Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis, khaslatan laisa fawquhuma syai'un minal khair. Dua perkara yang tidak ada lagi perkara yang lebih afdal, yang lebih tinggi daripada dua perkara tersebut, husnul dhan billah wa husnul dhan bi ibadillah. Dua perkara yang tiada perkara yang lebih hebat, yang lebih tinggi daripada dua perkara ini. Paling tinggi dah kedudukan, yaitu bersangka baik kepada Allah dan bersangka baik kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan dua perkara yang tiada perkara yang lebih buruk daripada hal ini, kata Rasulullah SAW, apa dia? Su'udzan billah, sangka buruk kepada Allah dan sangka buruk kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis menjadi asas akan kepentingannya seseorang mengambil berat akan kesehatan hatinya di dalam tidak bersangka buruk kepada orang yang lain. Karena bermula daripada sangkaan dah seseorang itu akan membenci, sombong dan sebagainya. Maka dengan itu, sangka buruk ataupun sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni sentiasa mempunyai sifat raja kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni sentiasa merasakan Allah kabulkan doanya dan sebagainya, dan sifat su'udzan, sangka buruk kepada Allah, yakni dia berdoa tetapi dia merasakan Allah tak kabulkan doaku. Ini sangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia meninggalkan doanya. Dia bersolat, dia tidak menampak efek solatnya, maka dia pun tinggalkan solatnya. Nah, ini sangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang sentiasa husnudzan, orang yang sentiasa bersangka baik kepada Allah dan bersangka baik kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kepentingan seseorang itu mempunyai hati yang bersih agar menjadi seperti mana yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin kepada mukmin yang lain adalah saudara. Bagaimana seseorang ingin merasakan dirinya seorang muslim, bahwasanya muslim yang lain adalah saudaranya, kalau dia tidak mempunyai sifat kebencian kepada saudaranya? Ini bukan saudara. Kalau dia mempunyai sifat sombong kepada saudaranya yang lain, kedengkian kepada saudara yang lain, ini bukan saudara. Allah memberitahu innamal mu'minun, mukmin. Tak kiralah siapa pun yang pakai gamis, yang tak pakai gamis, yang jubah, yang tak pakai songkok. Ya, ini yang penting dia beriman, ini syaratnya. Keseluruhannya adalah apa? Ikhwah. Saudara. Dan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberitahu orang-orang, wahai manusia, sesungguhnya Allah menciptakan adanya daripada lelaki, adanya daripada perempuan, adanya daripada bangsa-bangsa, kaum dan sebagainya. Yata'arafu, untuk saling kenal mengenali, dan sebaik-baik daripada mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan mukmin, kemuliaan seorang mukmin bukan karena hartanya, bukan karena pangkatnya, tetapi karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ajarannya, apa yang diutuskan adalah untuk menyatukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bila mana seseorang sentiasa bersatu sebagai seorang mukmin, mukmin yang lain merasakan dirinya saudara, maka apa yang disakiti oleh saudaranya, maka dia juga akan ikut sakit. Seseorang yang sakit, bila mana ianya saudara, maka dia pun akan ikut sakit. Merasakan sifat kasihan dan sebagainya, ini adalah bahagian daripada rahmah, kata ulama. Seseorang yang mempunyai sifat rahmah, saat dia melihat orang susah, orang miskin, daripada muslim dan sebagainya, hati yang tergerak ingin menolong, ingin membantu dan sebagainya, adalah rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala, yang sumbernya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka salam, sumber segala rahmah. Huma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak akan kita mengenal rahmah, sifat kasih sayang kepada saudara, kepada anak-anak. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW
mencium cucunya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein. Saat dilihat oleh salah satu daripada sahabi, dia memberitahu bahawasanya, wahai Rasulullah, ada seorang daripada Badui memberitahu bahawasanya, Arabi, aku mempunyai 10 anak, tak ada satu pun aku cium. Kata Rasulullah SAW, apa yang aku harus lakukan kalau rahmah tidak ada pada hatimu? Sifat rahmah, sifat kasih sayang yang ada pada Nabi Muhammad SAW, perlunya kita sebagai seorang mukmin mengambil bahagian besar daripada rahmah ini. Perlunya bagi seorang mukmin mengambil besar daripada rahmah ini, dan tidak akan kita mendapat rahmat ini kecuali daripada mengenal Rasulullah SAW, mendekatkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Bagaimana mendekatkan dirinya kepada Rasulullah? Memperbanyakkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, membaca sirah Nabi Muhammad SAW, mengetahui akhlak Nabi Muhammad SAW, mencintai Nabi Muhammad SAW. Dengan itu kata ulama, barang siapa yang tidak mempunyai guru, maka perbanyakkanlah salawat kepada Rasulullah SAW. Salawat itu akan membimbingnya ke jalan Allah. Apakah maksud hal tersebut? Maksudnya adalah bila mana seseorang memperbanyakkan salawat, hati akan ingat kepada Rasulullah, akan ingat siapa? Akan ingat akhlaknya Nabi Muhammad SAW, akan ingat sifatnya Nabi Muhammad SAW, akan ingat adabnya Nabi Muhammad SAW. Hati yang bersih, hati yang sehat akan merasakan cinta dan rindu kepada Rasulullah SAW. Akan sentiasa memikir apa yang dipikir oleh Rasulullah. Bukankah di dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW sentiasa memikirkan tentang umatnya? Disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahawa Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha saat melihat akan Nabi SAW yakni mujahadah, sampai kaki beliau SAW bengkak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, munajatnya, berdirinya berjam-jam, wahai hadirin, berdirinya berjam-jam membaca Al-Quranul Karim, berdoa, bermunajat. Sayyidatina Aisyah bingung melihat hal tersebut. Ya Rasulullah, yani setiap hari engkau berada dalam keadaan begini, yani sedangkan engkau rasul, yani bukan pendosa ke siapa, yani engkau rasul. Sayyidatina Aisyah bingung melihat hal tersebut, sehingga Sayyidatina Aisyah tergerak untuk bertanya, ya Rasulullah, yani kenapa engkau memaksa diri sampai ke tahap begini, sedangkan yani Allah telah mengampuni dosamu yang sebelum, yang selepasnya akan datang, engkau rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengajaran untuk kita, afala akun 'abdan syakura, tidakkah sepatutnya aku menjadi hamba yang bersyukur, tidakkah sepatutnya aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada Sayyidatina Aisyah, ya Allah, ampunilah dosa Sayyidatina Aisyah, dosa yang sebelum, dosa yang selepas, dosa yang akan datang. Maka Rasulullah SAW setelah itu bertanya kepada Sayyidina Aisyah, asarurti, adakah engkau gembira ya wahai Sayyidina Aisyah? Doa daripada Rasulullah SAW. Maka Sayyidina Aisyah bergembira, bagaimana aku tidak bergembira ya Rasulullah, doa daripadamu, doa yang sudah tentu kabul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah wahai Sayyidina Aisyah, ini doa aku untuk umat aku setiap malam. Ini doa untuk yang aku doa setiap malam untuk umat aku. Ini rahmah yang ada pada Rasulullah SAW. Bukan mendoakan untuk dirinya, bukan mendoakan untuk keluarganya, bukan hanya mendoakan untuk teman-temannya, tetapi mendoakan untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebutkan ni rahmahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat berdakwah pergi kepada kota Taif, ditolak oleh kaum Quraisy yang ada di Makkah. Maka Nabi SAW pergi kepada kota Taif untuk berdakwah, memanggil orang dan mengajak orang ke agama Allah Subhanahu wa taala. Dibalas dengan balas yang tidak baik, dilempar batu, perkara yang ada kekotoran dan sebagainya. Bagaimana seorang yang mempunyai rahmah ini menghadapi situasi hal tersebut? Pengajaran kepada kita, bagaimana Rasulullah SAW saat dilempar batu, di-offer oleh malaikat, Allah Subhanahu wa taala berada di dalam keadaan marah. Ini seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah menghantarkan malaikat. Malaikat memberitahu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ini malaikat yang khusus menjaga bukit, gunung besar. Kalau engkau izinkan sekarang juga kami nak hempapkan ini dua bukit biar hancur semua ini orang-orang yang tidak mempunyai adab kepadamu, tidak mengenal kamu siapa. Kata Rasulullah SAW, aku bukan diutuskan untuk ini. Bahkan Nabi SAW mendoakan kebaikan kepada mereka. Dalam hadis Nabi SAW, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sesungguhnya kata Nabi SAW, ya Allah berikanlah hidayah kepada mereka. Dan sesungguhnya kata Nabi SAW, aku inginkan kebaikan kepada zuriat mereka. Boleh jadi zuriat mereka menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang baik, dapat memajukan agama ini. Bayangkan, seorang yang melakukan kejahatan kepada kita, kita balas dengan baik. Orang yang melakukan kejahatan kepada kita, paling kurang kita tak buat apa-apa ini. Dah kira, ini melebihi rahmah yang ada pada Rasulullah SAW, membalas dengan kebaikan. Mendoakan kebaikan kepada orang yang musuh, orang yang berlawan kepada Rasulullah SAW. Ini simbol ataupun sumber sifat rahmat Nabi Muhammad SAW. Maka kepentingan mengenal Rasulullah SAW menjadi asas untuk seseorang itu membawa rahmah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Baik melalui dakwahnya, baik melalui muamalatnya sesama keluarganya, mentarbiahkan anak-anaknya. Saat dia tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka anaknya tidak akan mengetahui bagaimana nak berbakti kepada ayah dan ibunya. Seorang lelaki yang diberikan tanggungjawab oleh Allah menjadi seorang ayah, mempunyai anak. Ayah tidak kenal Rasulullah, wala dekat kepada, wala tahu sifat Rasulullah, wala tahu akhlak, wala cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun, anak tidak akan mencintai, anak tidak akan berbakti kepadamu. Anak tidak akan taat kepadamu. Karena yang mengajarkan segala kebaikan bukan kita, tetapi Rasulullah SAW. Saat kita ikatkan hati anak kita, mentarbiahkan mereka untuk mencintai Rasulullah, secara otomatik mereka akan mencintai kita kerana Allah. Mereka akan cinta kita kerana Rasulullah. Karena di dalam niat yang tadi dalam hadis Nabi SAW, hijrah bukan hanya kepada Allah, Allah dan Rasulnya. Maka kalau kita ikatkan hati anak kita kepada Rasulullah, maka hakikatnya kita ikatkan hati anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat dia mencintai Rasulullah, maka dia akan mengetahui bagaimana nak berbakti kepada kedua ibu bapa. Saat dia mencintai Rasulullah, saat dia mempelajari ilmu, baik ilmu keduniaan dan sebagainya, cinta Rasulullah ada di dalam hati, maka dia akan mengetahui bagaimana nak menggunakan keduniaan tersebut kepada apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perniagaannya, pekerjaannya, apapun itu, selagi mana mempunyai ikatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan dibimbing ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu, la yu'minu ahadukum hatta akun ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu, tidak dinamakan engkau beriman, la yu'minu ahadukum, tidak dinamakan engkau beriman pun siapa, sehinggalah engkau mencintai aku, kata Rasulullah SAW. Fard, hukumnya fardu untuk kita mencintai Rasulullah SAW. Sehingga engkau mencintai aku, min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in, mencintai aku melebihi daripada anaknya sendiri, melebihi daripada ayah dan ibunya sendiri, melebihi daripada wanasi ajma'i, manusia secara keseluruhannya. Apa sahaja sesuatu, tiada melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada melebihi kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk mencintai Rasulullah dengan tujuan untuk seseorang itu mencintai Allah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahibbullah lima yaghdhukum bihi min ni'amihi wa ahibbuni li hubbillah." Cintalah kepada Allah atas dasar nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, dan cintalah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena cintamu kepada Allah. Nikmat apa yang paling besar wahai hadirin, yang lebih besar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad adalah pemberian terbesar kepada kita. Nabi Muhammad adalah pemberian terbesar kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummah marhumah,
umat yang dirahmati oleh Allah. Disebutkan bahwasanya Bani Israel, banyak kaum-kaum sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat seseorang melakukan kemaksiatan akan ditulis di pintunya, ini si fulan melakukan kemaksiatan. Bahkan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala langsung kemaksiatan yang dilakukan. Umat Nabi Muhammad lah. Karena Allah mencintai Rasulullah, Allah bersabar terhadap umat Nabi Muhammad ya. La'alla yatub. La'allahu yatub, la'allahu yanub. Boleh jadi ini orang yani yang melakukan dosa ini, boleh jadi dia akan patah balik bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi dia akan minta keampunan kepada Allah. Yani Allah tetap sabar, Allah tak balas langsung. Kita lakukan kemaksiatan, Allah masih bersabar. Ini semua sebab siapa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sebab kita. Allah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka haknya kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal Rasulullah, mencintai Rasulullah, bersalawat kepada Rasulullah, mengajar anak-anak kita, bertarbiahkan mereka untuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar hati mempunyai rahmah. Bu'istu li utammima makarimul akhlaq, kata Rasulullah SAW, aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Aku diutuskan, Nabi Muhammad diutuskan oleh Allah menyempurnakan akhlak manusia. Di dalam hadis Nabi SAW, sesungguhnya seorang manusia itu tidak akan dapat memuaskan hati seorang manusia yang lain, menggembirakan yang lain dengan mal, dengan harta. Tak boleh kita nak puaskan orang dengan harta kita, tetapi dengan akhlak, dengan husnul khuluq. Akhlak yang mulia membuatkan seseorang itu gembira. Yang muda menghormati orang yang tua, orang tua akan merasakan Masya Allah, ini anak yang mempunyai adab dan akhlak. Yang tua merahmati yang muda, adab dan akhlak. Semua ini bersumber daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tujuan Rasulullah SAW diutuskan oleh Allah untuk menyatukan manusia. Di dalam banyaknya perkara yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diaturkan dengan penuh kesempurnaan, baik melalui salat fardu yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyatukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Problemnya bila mana kita tidak mengikuti apa yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Problemnya saat kita tidak mengenal Rasulullah. Problemnya saat kita tidak mahu mengetahui apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Problemnya saat kita tidak mahu memperbanyakkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka problemnya ada pada diri kita sendiri. Bukan kepada orang lain, tetapi pada diri kita sendiri. Maka perlunya kita memperbaiki diri kita, bersentiasa muhasabah diri kita, karena tiada manusia yang sempurna. Apatah lagi bila mana dia telah beriman, kelak di akhirat tiada akan apa pun yang ada manfaat daripada keduniaan, harta dan juga nak pinak kecuali hati yang bersih. Maka jalan untuk sentiasa mengambil berat terhadap hati seseorang itu adalah melalui muhasabah. Sentiasa bermuhasabah dirinya terhadap kehidupan yang sementara yang dilalui ini. Adakah dia mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam ataupun tidak? Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu riwayat Imam Tirmidzi, yadullah ma'al jamaah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan kepada orang yang sentiasa berjamaah. Bila mana kita melihat seorang individu nak melakukan kemaksiatan, kalau dia bersendirian, kemaksiatan yang dilakukan mungkin tak seberapa. Tapi kalau dia satu geng, satu grup, maka dia akan melakukan benda yang boleh jadi besar. Maksiat yang mungkin dia rompak, yang ini benda-benda yang tak sepatutnya. Begitu juga dengan hal kebaikan. Kalau dia nak melakukan kebaikan dengan seorang diri, boleh jadi hari ini dia semangat, besok dia tak semangat, lusa dia semangat, besok-besok dia buat banyak sedikit dan sebagainya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mementingkan akan perkara yang berkaitan dengan jamaah untuk mendapat kekuatan seperti mana yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yadullah ma'al jamaah. Yani kekuatan yang akan diberikan oleh Allah adalah saat berada berjamaah. Salatul jamaah khairun min salatil fad bi 27 darajah. Hadis yang lain 25 darajah. Salat berjamaah lebih afdal daripada salat bersendirian 27 lipat kali ganda. 25 lipat kali ganda. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya tentang kepentingannya fadilah, tetapi kekuatan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi sesiapa yang mengagungkan salat fardu berjamaah, bersalat berjamaah
mengagungkan takbiratul ihram bersama imam. Bahkan Nabi Muhammad SAW memberitahu orang-orang munafik adalah orang-orang yang bermalasan saat nak pergi kepada solat. Nak pergi sembahyang malas. Bahkan zaman Nabi SAW dalam hadis bahawa Rasulullah SAW memberitahu kebencian yang Rasulullah SAW ada dalam hati, yang ini geram kepada orang-orang munafikin yang tidak mahu solat berjamaah dan sebagainya. Kata Rasulullah SAW, aku ingin kalau boleh nak membuatkan ada orang, mengkedepankan seseorang menjadi imam, dan aku akan mengumpulkan kayu untuk dibakar, untuk nak pergi bakar kepada rumah-rumah yang tidak keluar untuk solat berjamaah. Bakarnya ini Nabi SAW rahmah. Tapi bagaimana keadaan tersebut? Naam, rahmah. Tetapi Nabi SAW mengetahui ini jalan perpecahan. Orang yang melakukan hal ini akan memecahkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka perlunya kita berjamaah. Perlunya kita sentiasa bersatu. Perlunya kita sentiasa memikirkan apa yang terbaik kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan itulah keadaannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam hal tersebut, seseorang yang sentiasa mengambil berat tentang mukmin yang lain. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwasanya tidaklah berimannya seseorang sehingga dia mencintai apa yang dicintai untuk dirinya untuk orang lain juga. Orang lain mendapat hidayah, dia pun dia mendapat hidayah, dia inginkan orang lain pun dapat hidayah. Orang lain hadir majlis ilmu yang baik, dia nak panggil juga kawannya hadir majlis ilmu yang baik kerana ia memanfaat. Dia tidak mahu pentingkan dirinya sendiri. Ini dipanggil orang yang mukmin. Ini dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam mengambil berat keadaannya orang lain, salafun salihin memberitahu bahwasanya manusia itu berada dalam keadaan tiga keadaan. Orang yang pertama, man qama bihuquqin nas wa in lam yaqumu bihuquqih fahadha min as-siddiqin. Orang-orang yang sanggup untuk menolong orang yang lain sampai ke tahap dirinya pun dia tak terpikir, yani pikir tentang makan orang lain, memberikan sedekah kepada orang lain, mendoakan kepada orang lain, tetapi dirinya kadang tak cukup makan pun tak apa, yang penting orang lain. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW ikat perutnya dengan tiga batu kelaparan. Umat Nabi Muhammad SAW ada yang kenyang. Ini Rasul SAW, aju'u yauman, satu hari aku lapar, satu hari aku kenyang, tiga hari berturut-turut tidak pernah aku kenyang, Rasulullah SAW. Ini umat, ini Nabi Muhammad SAW. Apakah sebab? Karena mengambil berat tentang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Maka sebagai seorang mukmin paling kurang dia mengambil berat semampunya. Keadaan jirannya bagaimana? Temannya bagaimana? Adakah dia menjadi sebab kebaikan kepada orang lain? Adakah lisan, lidahnya menjadi sebab kebaikan kepada orang lain? Ataupun sebab perpecahan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka orang yang pertama kata ulama adalah orang yang sanggup untuk menolong orang lain walaupun dirinya yang ini tak terurus, yang ini makan minumnya tak cukup, tak apa. Yang penting orang lain. Nah, ini orang siddiqin, orang yang mencapai orang kedudukan orang-orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, derajat tinggi di sisi Allah. Yang kedua, man qama bihuquqin nas in qamu bihuquq walam yaqum in qamu bihuquqihi fa hadha min almuqtasidin. Dia mendirikan haknya orang lain, menolong orang lain, membantu orang lain, dan dia mendirikan haknya juga. Nah, ini orang yang mendapat pahala yang banyak. Ini dia mendapat keduniaan, dia menolong orang lain, dalam masa yang sama dia pun cukup makan dan cukup minum dan dibantu orang lain. Nah, ini orang pertengahan yang mempunyai darajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang ketiga adalah man lam yaqum bihuquqin nas fa hadha min adh-dhalimin. Yang ketiga, golongan yang ketiga yang paling teruk adalah orang yang tidak peduli orang lain langsung. Apa yang terjadi dekat Masjidil Aqsa wala Palestin wala kat mana pun tak peduli, yani hatta jirannya dia tak peduli. Tak jirannya lapar wala dia peduli jirannya. Bahkan ada yang boleh sampai kepada tahap teruk, keluarga dia sendiri pun dia tak peduli. Isteri dia makan tak makan, anak dia makan tak makan, yang penting aku. Nah, ini minadh dhalimin kata ulama. Ini orang yang zalim. Nah, ini orang yang zalim. Maka dengan itu, sebagai seorang mukmin perlu kita mengetahui apa yang boleh kita menolong orang lain
Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Apa yang terjadi di mana-mana, peperangan dan sebagainya, mukmin, apa yang mampu kita lakukan? Kita mampu keluarkan sedekah, kita keluarkan sedekah. Kita mampu keluarkan harta di jalan Allah, kita keluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu untuk menyatukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tidak terjadi perpecahan seperti mana yang terjadi di negara-negara yang lain, maka kita lakukan. Paling kurang tak mampu juga, berdoa. Doa silahul mukmin, doa senjata orang mukmin, doa mukhul ibadah dalam hadis, doa al asas dalam ibadah seseorang. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan doa kabul barang siapa yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi SAW setiap malam berdoa di dalam banyak peperangan yang ada terjadi kepada Rasulullah SAW, malam-malam Rasulullah tengah time berperang, Rasulullah SAW ya hayu ya gayu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah. Takkan berdoa pun kita tak mampu nak lakukan. Orang yang memperbanyakkan doa akan dapat merasakan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memperbanyakkan doa secara khusus, tak semestinya nak berdoa di dalam bahasa Arab. Dan kebanyakan kita daripada orang Melayu yang tak faham bahasa Arab, kita boleh doa dalam bahasa Melayu, bahasa kita sendiri. Yang penting doa itu daripada hati. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Syaratnya doa apa? Bukan kita tahu bahasa Arab. La. Wa antum muqinuna bil ijabah. Kau yakin Allah akan kabulkan doamu. Itu syarat doa. Angkat tangan dan berdoa dalam bahasa Melayu. Doa, kalau boleh doa dalam keadaan kita menangis, itu lebih afdal. Menunjukkan kita benar-benar berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan benar-benar Allah akan kabulkan doa kita. Menunjukkan kita ini benar-benar memerlukan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau orang yang hatinya mempunyai rahmah, dia akan sanggup bangun setiap malam seperti mana Rasulullah SAW berdoa untuk umat. Ya Allah, ampunkanlah dosa umat Nabi Muhammad. Ya Allah, selamatkanlah umat Nabi Muhammad SAW. Nah, ini tidak akan mampu dilakukan kecuali orang itu hatinya mempunyai rahmah. Dia tak fikir si fulan, puak si fulan, kaum si fulan. Umat Nabi Muhammad secara keseluruhan. Ya Allah, berikan hidayah kepada, berikan pertolongan kepada mereka dan sebagainya. Nah, ini yang dipanggil hati orang-orang yang mempunyai rahmah. Maka dengan itu, jalan yang terbaik di dalam bersatu di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akhiri dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wabaraka sallam. Qala Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman." Tiga perkara kalau ada pada diri seorang manusia itu, maka dia akan merasakan halawah. Tahukah apakah maksud halawah? Kemanisan. Kemanisan beriman kepada Allah. Kata ulama, ini halawah, ini kelazatan dirasai oleh hati seorang manusia. Tiada kelazatan yang lebih tinggi daripada ini kelazatan yang telah diberitahu oleh Rasulullah SAW. Kelazatan makan ke, minum ke, di Penang ni macam-macam makanan, makanan dan segala macam makanan. Ini lebih melazat daripada segala makanan. Ini diberitahu oleh Rasulullah SAW. Salatu man kunna fi wajada bihinna halawah. Tiga perkara kalau ada pada diri seseorang itu, dia akan merasakan kelazatan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rugilah kalau dia berhidup beberapa tahun tak pernah rasa langsung kelazatan beriman kepada Allah. Apakah sebab? Ini dah dijanji oleh Rasulullah, ada kelazatan. Ibadah ada kelazatan, munajat ada kelazatan, zikir ada kelazatannya, istighfar ada kelazatannya, berdoa ada kelazatannya. Ini diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Syarat yang pertama, engkau mencintai Allah. Bukan Allah sahaja, Allah dan Rasul. An yakunallahu wa rasuluhu. Di dalam hadis ini kita harus perhatikan Allah dan Rasul, yakni dua-dua kita perlu cinta, dua-dua kita perlu agungkan. Dan pengagungan kita kepada Rasulullah, kecintaan kita kepada Rasulullah, hakikatnya adalah kita kecintaan kita kepada Allah, pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rasuluhu, tidak boleh diberitahu dalam hadis ini thumma rasul, la, wa rasuluhu, Allah dan Rasul. Bukan Allah setelah itu baru Rasul. Ini bagi orang yang ada setengah di was-was. Yang penting Allah dulu Rasul, tak, tidak ada istilah Allah dulu baru Rasul, tak. Allah dan Rasul. Ini hadis Nabi SAW. Mencintai Allah dan Rasul.
apa saja yang diperintah oleh Rasulullah SAW, apa saja yang disuruh oleh Rasulullah SAW, akhlaknya Nabi, adabnya Nabi, segala perkara yang berkaitan dengan Nabi SAW dicintai. Nabi SAW melakukan hal ini, dia suka nak melakukan hal ini. Nabi SAW melakukan hal ini, dia suka melakukan. Ya, ini apa saja yang kaitan dengan Rasulullah, dia cinta. Melebihi daripada segalanya. Ini syarat yang pertama. Waktunya dipenuhkan dengan salawat kepada Rasulullah SAW. Dalam hadis Nabi SAW, kita semua mungkin mengetahui tentang kelebihan dan kemuliaannya bersalawat kepada Rasulullah. Man shalla alaihi maratan shallallahu bi alaihi asyara. Barang siapa bersalawat sekali akan disalawatkan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali. Siapa bersalawat 10 kali disalawatkan oleh Allah 100 kali. Barang siapa bersalawat 100 kali disalawatkan oleh Allah Subhanahu wa taala 1000 kali. Apakah maksud salawat daripada Allah? Rahmah. Apakah maksud salawat daripada Allah? Rahmah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau hati kita keras, hati kita dok benci orang lain. Kadang ada setengah orang abid, orang yang suka beribadah, ada terdapat penyakit-penyakit ini. Yang ini dia semakin beribadah, semakin muka dia masam. Semakin dia rasa diri dia lebih afdal daripada orang lain dan sebagainya. Ini penyakit. Kalau orang yang tidak mempunyai guru selalu kena penyakit-penyakit seperti begini. Ubatnya berbanyak perbanyakkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat kita memperbanyakkan salawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan memahami apakah maksud hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ibtisamuka li akhika sadaqah." Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Hati yang penuh dengan rahmah Allah Subhanahu wa taala. Rahmah daripada mana? Satu kali kita bersalawat kita mendapat 10 rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW memberitahukan ada satu orang sahabat datang kepada Rasulullah, "Berapa banyak aku harus bersalawat kepadamu ya Rasulullah? Suku daripada waktu aku." Kata Rasulullah SAW, "Wa in zidta fa huwa khairun lak." Kalau engkau banyakkan salawat maka ianya lebih afdal untuk dirimu. Setengah daripada waktu aku kupenuhkan dengan salawat ya Rasulullah SAW. Kalau engkau betapa, ianya lebih afdal untuk kamu. Lebih daripada setengah. Penuh seluruh waktu aku. Kalau aku menjadikan keseluruhan waktu aku bersalawat kepadamu ya Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW apa? Idzan tukfa hammuka wa yughfaru dhanbuk. Hilang segala stres. Stres apa semua ni semua hilang. Dibuang oleh Allah SWT. Hati merasa tenang. Yang kedua, yughfaru dhanbuk, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa. Kebanyakan orang salihin, salah satunya Imam Abdullah bin Al-Haddad memberitahu, di akhir zaman banyak zikir-zikir kadang kurang manfaatnya. Karena yakni orang banyak cinta kepada dunia dan sebagainya, ya. Maka kecuali dua jenis zikir ini, iaitu memperbanyakkan istighfar, bermohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyakkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dua jenis zikir ini akan mendapat efek yang besar kepada seorang mukmin dalam mendapat cahaya kecintaan kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, syarat yang kedua adalah ayyuhibbul mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seorang manusia, seseorang yang lain tidak dicintai kecuali karena Allah, bukan karena hartanya. Bukan karena pangkatnya. Di mana sahaja negaranya? Di negara Arab ke di negara mana pun, selagi mana dia adalah seorang Muslim, seorang mukmin, kita mencintainya kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang kedua. Bermakna di sini kita tak boleh ada kebencian kepada siapa pun orang mukmin. Jangan pernah ada kebencian kepada seorang Muslim pun. Kata ulama, orang yang mempunyai kebencian dalam seorang yakni dalam hatinya kepada seorang mukmin atau Muslim yang lain, mustahil dia akan boleh rasa khusyuk hatta di dalam salat. Dalam salat dia tak boleh nak rasa khusyuk pun. Kalau khusyuk itu pun itu khusyuk bukan khusyuk yang sebenar. Karena ini hati yani. Hati nak merasakan kecintaan kepada Allah ni perkara yang suci, perkara yang bersih, perkara yang tinggi. Maka mencintai orang lain tidak dicintainya kerana Allah. Amat beruntung kalau kita mempunyai teman, kita cinta dia kerana Allah. Kita ajak dia ke majlis ilmu, kita ajak dia melakukan perkara yang baik, hanya kita cinta dia kerana Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu disebutkan bahawasanya kalau idza kunta la tahdi ila asli sahibika illa idza ahda ilaik wa la ta'uduhu illa idza adak fa hadha akhlaq at-tujjar fa hum ma ya'tun shay'an illa bil 'iwad. Kata orang salihin bahawasanya kalau kau tidak memberikan apa-apa, tak pernah nak mendoakan kepada orang lain, tak pernah nak memberi pertolongan kepada orang lain, tak pernah nak menziarahi orang lain, kecuali orang tu ziarah kita, kecuali orang tu berikan hadiah kepada kita, baru kita nak buat. Nah ini, dia kata ini sifat orang-orang ahli perniagaan. Dia hanya fikir maslahat dia. Yang penting ada maslahat untuk diri dia. Orang mukmin di ke depan. Dia melakukan kebaikan sebelum orang tu minta kebaikan.
dilampak orang memerlukan, dia memerlukan, dia menolong seseorang itu sebelum dia diperlukan. Dia sentiasa mendoakan kepada orang lain sebelum seseorang melakukan. Ya, ini sentiasa berusaha. Fastabiqul khairat. Ya, fastabiqul khairat, sentiasa berusaha untuk mencari apa perkara yang baik yang dapat dilakukan pada hari ini. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ay yakraha ay ya'ud fil kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yakdhuba fin nar." Ay yakdhuba fin nar. Muttafaqun alaih. Rasulullah SAW bersabda bahawasanya Allah dia mempunyai sifat benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala dah masukkan dia, yakni dah tarik, dah keluarkan dia daripada kekufuran, seperti mana dia takut dan dibenci seseorang itu dicampak kepada api neraka, wal a'udzu billah. Yakni kata ulama juga bahawasanya dia benci kepada kemaksiatan. Ya, orang yang dah muslim, yang mukmin, dia dah tak berkufur, yakni benci kepada kemaksiatan. Dia benci maksiat itu seolah-olah sebencinya dia itu macam takut Allah SWT campakkan dia kepada api neraka, wal a'udzu billah. Nah, orang yang benci kepada kemaksiatan, dia bukan benci tukang maksiat. Nah, perhatikan di sini. Kita tidak diperintahkan oleh Allah ataupun diajar oleh Rasulullah SAW untuk benci ahli maksiat, tukang maksiat. La. Kita tidak boleh dibenci orang kafir. La. Kita benci kekufuran yang ada pada orang kafir. Kita inginkan hidayah kepada orang yang kafir. Apa kita nak benci dia? Kepada orang yang tukang maksiat. Takkan kita nak benci tukang maksiat? Kita benci kemaksiatan itu sendiri. Tetapi kita tidak membenci asi, tukang maksiat tak. Kita belum tentu siapa yang mendapat husnul khatimah. Dia ataupun kita. Boleh jadi dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah, menjadi orang yang saleh, mendapat husnul khatimah. Kita yang ejek dan kutuk dia itu belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab kita dapat suul khatimah, wal a'udzu billah. Maka yang itu kita benci kemaksiatan, bukan benci tukang maksi. Nah, ini orang yang dapat melakukan tiga perkara ini dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan kelezatan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang yang dapat merasakan kelezatan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sudah tentu akan sentiasa memikirkan apa yang terbaik kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sentiasa mendoa doa yang baik, sentiasa berzikir, sentiasa akan memikirkan apa yang terbaik demi itu nak menyatukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ini zaman yang perlunya kita mendekatkan diri kepada Rasulullah SAW, memperbanyakkan salawat, mengenalkan anak-anak kita kepada siapakah Nabi Muhammad SAW, karena kita memerlukan rahmah, kita memerlukan kasih sayang, kita memerlukan ketenangan dan kelazatan di dalam batin kita, merasakan kelazatan beriman kepada Allah. Saya baru-baru ni ada teman pergi ke negara, kebetulan dia ada di Indonesia, dia terrekod di hadapan matanya ada dua wanita terjun daripada bangunan, bunuh diri. Yang ini begitu banyak, katanya hatta satu tahun bawa banyak orang yang bunuh diri. Yang kekosongan yang ada di dalam hati, tak ada yang ini wala pernah rasa kelazatan beriman, wala kelazatan beribadah. Kalaulah di dalam hatinya ada kecintaan kepada Rasulullah SAW, dia tidak akan lakukan hal tersebut. Maka perlunya kita sebagai seorang ayah ataupun seorang ibu menjadi asas untuk mentarbiahkan anak-anak kita mencintai Rasulullah SAW secara khusus time dia masih muda. Karena muda, hati masih bersih, mudah untuk nak merasakan kedekatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kul maulud yuladu ala fitrah. Setiap yang baru lahir ini dia lahir dalam keadaan fitrah, yakni dia bersih suci. Mudah nak terima kebaikan dan sebagainya. Yang menjadikan dia Yahudian atau Nasranian atau Majusian adalah abawai, kedua ibu bapanya. Kedua ibu bapanya boleh membuatkan dia jadi Yahudi, boleh menjadi Nasrani atau menjadi Majusi. Kata ulama, bukannya hanya maksud yakni jadi orang Yahudi, boleh jadi akhlak Yahudi. Akhlak tidak baik. Sebabnya siapa? Kedua ibu bapanya. Dan saya akhiri dengan disebutkan bahawasanya kelak di akhirat akan adanya anak-anak yang menarik memanggil Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, aku menuntut hak aku kepada si zalim. Ya Allah, aku menuntut hak aku kepada orang yang zalim." Menjadi dia panggil ni orang yang zalim. Siapa? Ayahnya. Siapa? Ibunya. Apakah sebab? Saat waktu dia hidup di dunia, ayahnya memberikan dia keduniaan, berikan harta, berikan apa dia pun, tapi tak pernah bagi asas agama. Tak pernah kenalkan dia wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala pernah kenalkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia hidup dalam keadaan kesenangan, kemaksiatan dan sebagainya. Maka kata, "Ya Allah ni, aku tuntut hak aku ni kepada orang yang zalim." Tidak dipanggil seorang ayah, pada saya panggil seorang zalim.
maka kita tidak mahu hal ini terjadi kepada kita ataupun keluarga kita. Maka dengan itu perlunya kita mentarbiahkan diri kita untuk mencintai Rasulullah dan mentarbiahkan anak kita, isteri kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar hati kita sebagai seorang mukmin sentiasa bersatu inginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita angkat tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga insyaallah sedikit daripada peringatan ini menjadi manfaat untuk kita semua insyaallah. Kepada diri saya secara khusus dan kepada seluruh kepada orang hadirin dan hadirat yang hadir pada malam ini insyaallah secara umumnya, berahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah fi hadhihi lailah al-mubarakah tatubu 'alaina tawbatan nasuha, zakina biha jisman wa qalban wa 'aqlan wa ruha. Allahumma ya muhawwil ahwal hawwil halana ila ahsani hal. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا. اللهم انقلنا ولأهلنا ولأقاربنا ولمن حضر في هذا المكان من الشقاوة إلى السعادة ومن النار للجنة ومن العذاب للرحمة ومن الذنوب للمغفرة ومن الإساءة للإحسان ومن الخوف للأمان ومن الفقر للغنى ومن الذل للعز ومن الإهانة للكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر للخير ومن العسر لليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الغفلة للنابة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك بما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا الله يا Tuhan kami, kami angkat tangan dan berdoa kepadamu ya Allah pada malam ini ya Allah, agar Engkau mengampuni segala dosa kami ya Allah, mengampuni dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, mengampuni dosa hadirin dan hadirat yang hadir pada malam ini ya Allah. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, dan kami yakin akan Engkau akan kabulkan segala doa kami ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang saleh, jadikan kami dan keluarga kami orang-orang yang saleh dan saleh bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadikanlah kami orang-orang yang mencintai Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penuhkan hati dan jiwa kami dengan kecintaan kepadamu, penuhkan hati dan jiwa kami dengan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mengangkat tangan dan berdoa di rumahmu ya Allah, meminta kepadamu ya Allah yang maha mengetahui, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sesungguhnya kami mempunyai banyak dosa ya Allah, kami mempunyai banyak kesalahan ya Allah, kami mempunyai banyak kekurangan ya Allah. Kepada mana, kepada siapa lagi kami ingin pergi dan bermohon selain kepadamu ya Allah? Kami bermohon kepadamu ya Allah pada majlis malam ini ya Allah, agar Engkau menjadikan majlis ini sebab hidayah kepada kami ya Allah, sebab dibimbing kami ke jalan yang lurus, sebab dibersihkan hati kami ya Allah, dibimbingkan kami dan keluarga kami kepada jalan yang diridhai oleh berahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, bersihkanlah hati kami ya Allah, bersihkanlah daripada segala kebencian, bersihkanlah daripada segala sifat hasad, bersihkanlah daripada sifat dengki, bersihkanlah daripada segala sifat sombong, daripada segala sifat ujub, daripada segala sifat-sifat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersihkanlah hati kami daripada perkara yang tidak diridhai oleh Allah, penuhkan hati kami dengan perkara-perkara yang diridhai oleh Allah. Jadikanlah hati kami yang sentiasa bersangka baik kepadamu ya Allah, bersangka baik kepada hamba-hambamu ya Allah. Jauhkan hati kami dan keluarga kami daripada sifat buruk, iaitu daripada bersangka buruk kepada Allah dan bersangka buruk kepada hamba-hamba Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, kurniakanlah kami taubatan nasuha, jadikanlah kami orang-orang yang sentiasa bertaubat kepadamu, bertaubat dengan penuh ikhlas, bertaubat dengan penuh khusyuk, bertaubat dengan penuh jujur kepadamu ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, seperti mana Engkau telah kumpulkan kami pada malam ini, dikumpulkan kami juga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat nanti berahmatika ya arhamar rahimin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، آمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا يا سميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا الحمد لله رب العالمين. segala baik daripada Allah, segala yang buruk itu daripada diri saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan.